Sebanyak 10 bus berangkat dari Hotel Abrajtan pada Senin pagi dengan mengambil mikot terlebih dahulu di Masjid Bir Ali. Selanjutnya mereka akan bergerak ke Mekah dan melaksanakan umroh wajib. Total 10 bus yang dilepas terdiri dari 392 peserta calon haji dan petugas kloter JKG1 atau rombongan calon haji yang pertama kali tiba di Madinah pada 12 Mei lalu. Alhamdulillah tadi proses pendorongan jamaah haji ke Mekah alhamdulillah lancar. Tepat sebelum jam 6 tadi sudah berangkat, jamaah haji akan kita dorong dulu ke Bir Ali, kemudian nanti dari Bir Ali akan lanjut menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah di sana. Selain jamaah dari embarkasi JKG1, jamaah calon haji yang diberangkatkan hari ini terdiri dari JKS2, PLM1, dan SUB1 dengan total 8 kloter haji atau sekitar 3.000 peserta calon haji termasuk petugas kloter. Dari Madinah, Arab Saudi, Asep Firmansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan.